Oh, no. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya si Paul ya. Tentunya masih di Busit Mania, Bus Simulator Indonesia. Oke, kali ini kita akan mabar rutin tiap malam Rabu ya dari PGBI, yaitu Persatuan Grup Busit Indonesia. Dan ini adalah room sebelum memulai ya. Jadi menunggu semua anggota yang sudah terdaftar dan sudah ditentukan untuk hadir semua, jadi barulah dimulai. Oke, sepertinya sudah full semua, jadi kita mulai. Check it out. Oke guys, jadi kawan-kawan kita sudah siap untuk berangkat ke Solo ya. Dan kita dimulai dari Surabaya. Kita akan ke Terminal Tirtonadi. Dan ini agak sedikit lemot ya, karena ini agak terganggu nih jaringan saya nih. Aduh ampun dah. Jadi maaf kalau agak sedikit lemot untuk gambarnya. Dan untuk video selanjutnya udah saya ganti dengan sinyal yang lebih bagus. Oke, kawan-kawan kita sudah mulai keluar dari barisan satu persatu. Dan di sini ada beberapa grup ya, dari BST, SBL, SAS, SJS, dan RBM. Oke, terima kasih yang sudah hadir di Mabar Paguyuban PGBI. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini guys, biar saya tentunya makin semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Check it out. Oke, kita kembali lagi ke videonya dan kita akan memasuki map selanjutnya, yaitu kita akan tiba di Salatiga ya kalau nggak salah ya. Oke, gimana keseruannya? Kita lanjut lagi, cekidot lagi. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke videonya dan alhamdulillah di sini saya jaringannya sudah mulai stabil, walau agak sedikit ngadet-ngadet ya. Mungkin karena ada chat-chat ataupun dari kawan-kawan kita yang ada sedikit gangguan jaringan juga. Jadi ikut ke bawah juga. Biasanya seperti itu. Tapi tidak apalah, yang penting kita bisa melanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Yuk. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke videonya dan kita bisa lihat sendiri kawan-kawan kita. Aduh, ini gimana bosku, ini jaraknya terlalu jauh. Dan jadi kalau jaraknya terlalu jauh kan konvoynya kurang bagus ya. Jadi hasilnya ya seperti ini, kayak gigi yang ompong, jadi nggak bagus ya. Tuh, jadi ada yang jaraknya dijaga, ada yang enggak, dan ada juga yang pintunya kebuka ini ya. Mungkin karena bukan grup pribadi masing-masing, jadi untuk beradaptasi satu sama lain masih kurang kompak ya. Tapi tidak apalah, yang penting kita bisa hadir untuk guyuban kali ini. Dan semoga nanti kita kedepannya bisa ketemu lagi dan lebih kompak lagi dari yang ini. Dan namanya juga silaturahmi ya, jadi kita harus menghargai satu sama lain. Walaupun satu grup yang ini kurang bagus, ataupun grup yang ini bagus, ataupun yang satunya sedang, jadi kita harus saling menghargai lah gitu. Jadi semoga silaturahmi ini kita jaga terus sampai kedepannya lebih bagus lagi. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke videonya, yuk cekidot lagi. Oke guys, kita kembali lagi nih ke videonya, dan di sini sudah mulai terlihat ya, ada beberapa kawan kita yang jaringannya sudah mulai error, mungkin dari jaringan atau mungkin juga dari OBB-nya atau mungkin juga dari apanya ya, dari keuangannya kali ya, atau kurang ngopi kayaknya nih. Jadi seperti ini nih. Tihui. Dan kalau yang ini kurang ngopi nih guys ya, sampai terbang-terbang begini. Oke, dan kita karena tracknya lurus ya, jadi kita jalan terus aja. Karena maaf guys, jadi karena saya posisi kameranya begini, saya nggak ngeliat kalau di depan ada yang berhenti ya. Jadi karena ini tracknya lurus ya, jadi saya ambil gambar ya langsung bareng-bareng aja lah, karena kan untuk ngambil momennya itu agak sedikit susah ya, jadi terpaksa saya ambil gambar yang lurus yang seperti ini nih. Jadi kan biar kawan-kawan kita juga terkena sorot video, anjay, sorot video. Jadi terkena juga lah untuk pengambilan gambarnya untuk semua kawan-kawan kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sepertinya kawan-kawan kita sedang menunggu satu sama lain di depan seperti yang dilihat di map. Waduh, tabrakan beruntun ini guys namanya. Sepertinya kawan kita ini jaringannya mulai kurang stabil ya, sampai-sampai teman-teman yang ada di depan ketabrak semua dan terjadilah tabrakan beruntun. Oke, tidak apalah, yang penting kita lanjut lagi nih. Bisa dilihat untuk pelangnya yang di atas ke arah PGBI, yang bawah ke arah Semarang. Jadi PGBI belok kiri, Semarang belok ke kanan. Oke, kita lanjut lagi, cekidot lagi. Oke, kita lanjut, dan ini sepertinya dia kehilangan jaringan lagi ya guys ya, dan bisa dilihat dia hilang. Oh no. Artinya jaringannya nggak stabil nih dia. Oke, di sini treknya masih banyak yang lurus ya, jadi kita jalan bareng-bareng aja lah biar tetap semangat nih kawan-kawan kita, jadi nggak ngantuk ya kalau banyakan berhenti. Soalnya kadang-kadang kalau banyakan berhenti kadang-kadang mata kita ngantuk, saya juga ngantuk juga ya, apalagi tadi sempat ada kerjaan yang belum terselesaikan, jadi saya sempatkan dulu untuk mabar bersama kawan-kawan kita nih. Oke, kita lanjut lagi nih ke videonya. Yuk, awas. Oke guys, kita kembali lagi ke videonya, dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Solo bersama kawan-kawan, dan di depan kurang lebih beberapa meter lagi kita akan masuki map. Yuk, kita lanjut. Oke guys, jadi kita alhamdulillah sudah berada di kota Solo ya, dan kita sebentar lagi akan memasuki terminal, yaitu Terminal Tirtonadi. Dan kawan kita di depan sudah ada yang menunggu, yang masih berada di belakang, yang baru memasuki kota Solo. Jos buat kalian yang sudah sabar menunggu kami yang baru datang terlambat paling belakang. Dan bisa dilihat dari kejauhan ada sebuah kereta yang akan lewat, jadi kita tunggu dulu keretanya lewat sambil nunggu kawan-kawan yang berada di belakang. Oke, sepertinya sudah terkumpul semua dan kereta sudah lewat. Kita lanjut lagi. Setelah tikungan ini barulah kita akan tiba di Terminal Tirtonadi nih guys. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga silaturahmi ini menjadi momen yang terbaik buat kelima grup ya, yaitu BST, SBL, SAS, SJS, dan RBM. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan tentunya di mabar berikutnya akan lebih baik lagi dari yang ini. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot lagi.